Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, Ikhwan dan Akhwat, Khaifa Haluk. Oh, 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 gimana kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir gue ke pesantren tuh di Cigombong ya. <laughs> Kalau enggak di daerah puncak yang biasanya ditakut-takutin waktu muasabah. <laughs> Tapi senang banget kita bisa ketemu di sini barengan narasi. Boleh kasih tepuk tangannya enggak sekali lagi? Yeay, Bye, tepuk tangan untuk narasi. Terima cep, kasih, terima kasih. Eh, benar ya suara aku apakah aku dibungkam? Kedengeran kan? <tumat>. Kedengeran? Eh, kedengeran enggak sih suara kita? Cek. Kedengeran gak, gak suara? Kedengeran enggak suara? Kedengeran. Eh, ada Nadif bahasa lama kasih tepuk Hai, tangannya Nadif. dong. Nadif. <tumat> <tumat> Gimana rasanya menjaga hati satu Indonesia Nadif? Wow, wow. ini dia nih. Ini Pak udah dengerin penjaga hati emangnya? Dengerin. Oh. Coba siapa yang dengerin angkat tangan coba. Okay. Yang pernah Oi. menggunakan lagunya Nadif untuk uh, apa ya ungkapan hatinya kalian di sosmed siapa coba? Nah, oh my my masya Allah masya Allah masya oh, Allah. Allah, Allah pasti udah pada Allah. pakai lagunya Nadif buat kode-kode ya iya. kode kebetannya Kepanya. kode pacarnya mungkin. Betul banget. Uh. gue cocok untuk Taaruf yang tadi. Benar. Oh. Bener. Bener. Kalau jodoh itu nanti pas misalnya priwetnya gitu tuh bisa pakai lagu Nadif tuh. Benar. <laughs> bisa pakai pas akad tuh bisa gak sih bisa uh, bisa jadi tergantung saya kita sikonkan ya oke ini sebenarnya tuh lumayan plot twist ya ketika kita diajak untuk ngobrolin seputar kebaikan yeah. karena kan Hah, ya allah kita Buru-buru pembuka agama, sholat aja masih bolong, gitu kan? Kaya... boro buro sholat, uh, mohon maaf. Nah, ah, iya. ah, ini nonis nonis takjil war. Benar, benar, benar. Aku minta maaf uh, atas perwakilan nonis ya, Iyi. atas kekalahan-kekalahan war takjil yang dialami oleh teman-teman di sini. Bener. Aku minta maaf. Itu dia. Cuman kayak dipikir kan, uh, eh. Ternyata tuh untuk jadi baik kan sebenarnya siapa aja bisa jadi baik. Betul, Dan ya? tentunya kita tuh bisa belajar kebaikan tuh dari mana aja. Betul. Gak perlu jadi orang yang pinter banget, cerdas banget, kaya setuju, banget. Setuju, setuju. Untuk akhirnya lo menjadi orang baik. Setuju. Dan gue yakin bahwa kita itu biasanya belajar kebaikan hmm. itu dari sekitar. Ya. Nah sekarang gue mau tanya satu-satu dari ya. kalian sendiri nih. Uh. Siapa orang yang pertama kali di hidup lo hmm. yang kebaikannya 100% murni... Okay. yang sifatnya lo tiru sampai saat ini dari ah, Nadif. Silakan. Uh, kayaknya kedua orang tua gue sih. Oke. Okay. Hmm. Sederhana itu jawabannya. Okay. Pasti teman-teman di sini juga sama. Ini sobat yeah. apa tadi? Sobat Iljana. Oh, sobat jana, sobat jana. Jana pasti sobat tujuanah semua di sini sama pasti uh, kalian semua look up sama orang tua kalian sih oh. gue... ada gak sih kisah spesifik yang benar-benar pas lo lihat tuh dari orang tua lo wah ini nyokap bokap gue bikin gue bangga biasanya kan orang tua yang bangga sama anaknya ya gitu yeah, yeah, yeah. ini kebalikannya uh, lo ada nggak? Gue merasa uh, pada saat itu nyokap gue dijahatin sama orang hmm. terus gue bilang mama harus jahat balik terus okay. dia bilang nggak bisa <laughs> Uh, sorry ah. itu emak apa emak ema gue ya? Jangan-jangan <laughs> Kalian kakak beradik ya? Demi Allah itu cerita emak gue juga, yang oh. mau gue lampirin di talk show ini. Oh, wow, wow, wow kepelur. Wow, wow, wow. Sekarang gue kayak pack, nih. Hah, ternyata apa lagi ya? seputar emak gue ya? ternyata yeah. ah. <laughs> kita memang berkumpul karena sesama punya emak yang kayak gitu ya. Iya, ah. iya, iya. Ya, ya, ya. Bener, bener, bener. Ternyata kita pag eh, tapi kalau lu siapa? Hmm. Kalau gue kebetulan bokap gue. Ah. Oke. Okay. Jadi bokap gue itu kalau berbuat baik. Yang gue lihat nih, dia suka gak sadar, dia sedang melakukan perbuatan baik yeah. gitu. Yeah. Jadi ketika dia berbuat baik, itu dia tuh nggak bahkan tidak berharap ada ucapan terima kasih. Oke. Okay. Uh, ikhlas aja. Ikhlas aja. Itu nah ya. gue tahu itu kejadiannya karena, uh, jadi bokap gue nih, udah almarhum mm -hmm. dan ketika dia meninggal banyak orang-orang yang gua enggak tahu siapa datang di hari uh, bokap gua berpulang gitu ya mm -hmm. dan akhirnya menceritakan tentang kebaikan bokap gue. Wah. Oh, ya. Ini oh. testimoni dari orang lain gitu. Iya. Seru sih ya. Mm -hmm. Kalau Abi uh, Anka kalau gue sama nyokap gue juga uh, dari nyokap gue, gue tuh belajar kalau berbuat baik itu nggak usah pandang sama siapanya. Hmm, gitu. Jadi ya. kayak ya udah siapa aja gitu, terus nggak hmm. usah nggak usah orang tuh tahu juga kalau siapa yang ngasih ini. Nah itu nggak usah. Jadi uh. lakuin aja, lakuin aja, sama siapa aja nggak usah pandang bulu. Oke. Okay. Ya. Nah. Gue juga pastinya sama ya. dari orang tua uh -huh. juga dimana gue ngeliat kayak nyokap gue, bokap gue, apalagi bokap gue ya dia. Yeah benar-benar bisa main sama siapapun. Mm -hmm. Jadi apapun mau mau uh, tukang apa dia tuh benar-benar bisa ikrip banget. Oh, yeah, Dan yeah, itu yeah. itu kayak gue ngeliat oh emang kita tuh bisa kita tuh emang harus kayak gitu ya benar-benar yeah. tanpa seperti yang Anka bilang tadi tanpa pandang mm -hmm. bulu. Dan satu lagi kalau yang nggak nggak si. relate dari keluarga adalah ...Abi Quraisy sebenarnya. Ah. Yang masa kecilnya gue tontonin... ...selalu ya. di ya. televisi ya, ya. Yang emang... ...nasehat-nasehat um, beliau tuh... ...menjadi secara langsung masuk di core memory. Tujuh, dan akhirnya... Uh, ...membantu kita untuk bertumbuh... ...dan jadi orang yang lebih baik. Nah. Ah. Oh. Gue juga Halo sama lo siapa, nih. Gue tuh juga sebenarnya nyokap. Ya. Hmm. Kan di sini tuh ada yang lahir tahun 90-an gak sih angkat tangan deh coba oh banyak okay. wow, oh ini oh. siapa oh. yang nonton tersanjung tepuk tangan satu sampai ya. enam ya di sini oh. siapa banyak. yang mengetahui sosok Leli Sagita <laughs> tepuk tangan siapa yang punya topinya? Gue juga penasaran ada gak sih yang punya topinya? itu tersayang. Ada? Ah, itu tersayang iya. ya? itu tersayang beda, beda. beda. Ah, tapi ada tunjuk jari lagi Aja. sorry banget kena prank. Flot twist. Oh, uh, plot twist gue sebagai anak bener. kecil yang tontonannya sinetron waktu itu ya. ih gila kalau ada orang jahat kayak gini kan enaknya kita balas ya? Ya. ya kayak gue dulu percaya banget sama keadilan jadi di kepala gue tuh dulu keadilan adalah oh lu jahat ya gue jahat balik oh, tapi okay. sesuai dengan levelnya lah gitu ya. tapi nyokap gue tuh bener-bener ngajarin bahwa kalau kita dijahatin sama orang itu nggak jadi alasan kita untuk kalau ketemu nggak senyum sama orang itu, nggak oh. sapa orang itu, mm -hmm. iya, iya. karena ya udah biarin aja kita berhusnuzon. Yang uh -huh. menurut gue, gue sebagai manusia pun juga masih belajar sih, iya, iya. karena di kepala gue gila nggak make sense banget mm. orang dia udah jahat kok, iya. gue mesti kayak apa kabar? Saya gue gue pikir <laughs> iya. Mak gue sarap kali ya kan? Nah, itu. Tapi tapi lu senyumnya gimana senyumnya? Iya, nah senyum. kalau mak gue tuh lo beneran. senyum sini saya enggak. Nah, Waduh. Oh, itu senyum. senyum bener. Senyum, Beda senetron. Gimana ya, ya. ya. tadi kalo... boleh diulang? Oh, oh. kayak mau foto box sama Jennifer Dan. nah, gue pun kalau awal-awal melatih ya, hmm. karena gue yakin seinget gue, gue juga enggak awalnya tuh wah oh, gue bisa langsung baik sama orang yang jahat gue. Iya. Memang ada senyum kayak gini loh. Misalkan uh, siapa, misalkan Nadif gitu ah, ya, iya. eh Nadif, eh. Aduh ah, ketawan banget tuh, wow. ada andusan dengus ah. gitu ya. Itu ada, kayak, ada uh, banget tuh uh, ya. Di ya. sini soalnya uh, uh. kayak, tapi soalnya kan lu udah jahatin gue yeah. gitu yeah. kan. Yeah, nah, iya, iya. Benar. Kita, kita panik sendiri. Itu dia, cuman sebenarnya, oh iya ya daripada kita repot-repotin mm -hmm. diri kita, yeah. hati kita yang, ya Allah hati kita kan kalau di mikroskop juga paling cuman. Ya yes, sekepal gitu ya, uh -uh, bener, daripada diberat-beratin sama hal-hal yang kayak gitu. Uh -uh. Mendingan kalau emang udah tahu kita dijatin sama orang dan kitanya juga sudah tidak berteman lagi dengan dia. Uh -uh. Ya sudah yeah. berhenti saja dan tetap berbuat baik aja sama yeah, dia gitu. Yeah, Jangan yeah, sampai yeah. akhirnya balak juga bumerang juga ke kita. Iya, yeah, iya. Kalau enggak kita jadi sama aja dong. Kayak iya, dia yang udah bener. jahatin kita. Iya tuh, betul. Gitu betul. sih kalau gue. Tapi untuk mencapai kayak gitu. Berarti nyokap lo sih. Ilmunya mohon maaf udah. Nah tinggi, itu dia. Wah. Nyokap gue juga bukan orang yang. Kelihatan banget. Wah itu sama Islam gitu. Mm -hmm, yeah. mm -hmm. Kita lahir keluarga Islam. Sholat lima waktu puasa. Melakukan semua rukun Islamnya gitu. Yeah, yeah. Yeah. Tapi yang gue seneng dari nyokap gue adalah. ya udah bahwa kita tuh bisa baik dan. Baik itu gak dikotak-kotakin, ya. mesti sama sesama agama. Ya, Kebetulan ya. gue alhamdulillahnya gue merasa gue beruntung gue diajarkan sama nyokap gue dan juga bokap gue untuk bisa baik ya. ke semua orang. Setuju. Ya. Kebaikan yang 100% murni ya. 100% murni ya. untuk semua orang gak Setuju. ada karena oh bukan Islam nih. Hmm. Gak bisa, sorry banget guys, soalnya lo, you're not my crew. Ah, kan, ah, ada kayak gitu kan. Iya, iya. You're not my? You're not my crew. Iya. Gitu, <laughs> kan? yeah. Bukti nyata ya, karena gue ada di sini, berarti gue iya, krunya kan ya. Iya <laughs> <laughs> itu dia. Kita angkut nih krunya semua. Nah, kita gitu kita angkut kan? ya. Soalnya menurut gue, oh kan seingat gue, Islam hmm. tuh yeah. gak pernah ngajarin gue untuk... Uh, sorry, nonis. Enggak, 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 lo nggak bisa yeah, sama yeah, gue gitu. Yeah, yeah. Seingat gue, gue diajarin Islam itu adalah agama yang bertoleransi, yeah. toleransinya yeah, juga. yang indah banget, yang sejuk uh -huh. banget, yang nggak uh -huh. ngebuat jadi takut kayak ah lu bukan Islam, kita nggak bisa temenan. Sorry banget, soalnya di agama gue. Nah kebetulan gue yeah, gak pernah diajarin yeah, yeah. kayak gitu. Ah. Jadi yang senangnya adalah mm -hmm. ya udah kenapa enggak kita bisa berbaik hati dengan semua orang, mm -hmm. even ya. Kalau di keluarga gue yeah. mau lu beragama lo nggak beragama asal lu juga baik yeah. lu tidak merugikan orang lain yeah. Yeah. kenapa enggak kita juga bisa baik ke mereka, Gitu. Iya, iya. Tapi ini sebuah testimoni juga nih ya, bahwa gue iya. di sini tidak merasa minoritas, gue bahkan merasa spesial iya. karena gue merasa diterima juga sama teman-teman semua yang hadir ah. di sini. Ah, oh, terima kasih, sobat Terima kasih banyak. Artinya kan udah kayak terpancar ya. Iya. Gue merasa di welcome, gue nggak merasa di ih ih ih. Iya. Gitu. Bahkan gue disediakan Tajil walaupun gue nggak berpuasa. <restored> iya. <clairement> okay. nah, gue bukti. Karena kebetulan dia juga bukannya berburu ya. Iya, gitu. gue nggak berburu. Dia menerima. Menerima yeah, dengan lapang. Betul. <AKI> gue ya, give ya. Berarti iya. di sini sobat iljannya juga toleransinya juga mantep oh itu iya dia nih. Tangan dulu udah untuk sobat iljana iya, dong. Oh. Nah. Tapi akhirnya katanya gara-gara, misalnya karena tadi Reza cerita kayak gitu, hmm. akhirnya kita yang main sama Reza kan jadi ketularan juga ya kebanyakan. Betul, ya. betul, benar, betul. benar. Apa sih menurut gue tuh tongkrongan lumayan ngefek sih. Iya, ya, setuju. Kalian setuju gak sih kalau circle kalian tuh juga membentuk personality kalian? setuju yeah. setuju ya yeah. Nadif menurut lo gimana uh, iya gue setuju sih gue mm -hmm. apa apalagi uh, mungkin uh, satu tahun ke belakang ini Nadif itu banyak keliling uh, manggung terus yeah. kemudian uh, ya, ya kerjanya jadi mobile dan gue ketemu yeah. sama banyak banget orang yeah. ya, setiap harinya belajar dari orang gitu justru uh -huh. belajarnya dari dari ...hubungan uh, Or -or antar orang manusia. Orang-orang terdekat gitu ya, ya. antar manusia. Uh, dan uh, jadinya gue malah... rasa baik tuh nular ternyata. Mm -hmm. yeah, iya. Yeah, 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 yeah. Jadi kalau misalnya... ...meskipun gue masih belajar untuk... Jadi baik, dan mm -hmm. baik itu minimum loh. Iya, iya. Jujur banget, baik, baik itu, itu tuh minimum loh gitu. Biar, Biar kalian itu memang parah baik. Sih. Ya. Kan kalau habis baik kan kita harapannya ganteng. Ya kan, makanya <laughs> baik itu minimum kan. Yeah, baik Soalnya kalau habis baik ya paling gak ganteng, yeah, yeah. kaya yeah. itu <laughs> kan ya. Kebetulan Nadif udah sampai ke gantengnya juga <laughs> ya. Dan <laughs> otw oh, ke kayanya kayaknya. <laughs> ya. <laughs> kayak udah lumayan diborong gitu semuanya. Orang-orang <laughs> sini udah kayak, kakak gak ikutan ini kak, Mau, uh, apa tadi? Taruh, taruh, taruh. taruh langsung pada ngantri on the spot. Oh, ya. benar. Soalnya yang cewek-cewek ini pesertanya berharapnya Nadif ya, ya kata taruhnya ya? <laughs> ya. Tapi iya sih. Uh, ketika lo berada di satu circle, hmm. ternyata ada beberapa orang yang, wah ini nggak sesuai yeah. nih sama prinsip lo. Apa yeah. yang lo lakuin, Div? Uh, gue mundur pelan-pelan sih. Hmm. Oke. Okay. Tanpa gue harus kasih tahu orangnya. Kadang-kadang kita berpikir, uh, aduh, gue harus jagain perasaan orang ini. Enggak hmm. juga, kita harus jaga diri kita dulu, sih. Gitu, kayak iya, 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 ada, ada, ada hari-hari di mana gue uh, merasa ketika ketemu satu kali sama satu orang, iya, yeah. gue udah tahu gue gak cocok. Hmm. Oh iya, yeah? ah. Intuisi gitu. yeah. ya, itu iya, itu gue gue intuisinya berusaha untuk. Ini apa ya? Kayak vibing yeah. gaknya tuh udah berasa gitu ya. Uh. Makasih ya lo gak gitu ke gue. Nah, gak. Berarti kita cocok <laughs> ya. <laughs> Soalnya duduknya paling deketan ya. Yeah. Gitu asumsi, yeah. Jadi asumsi aja dulu. Iya, iya, iya. Oke. Itu pilihan yang bijak yeah. dan setiap orang pasti punya caranya masing-masing gitu ya. Yeah. Untuk uh, apakah dia mau berusaha atau yeah. dia mungkin memang mundur seperti Betul. yang Nadif tadi. Yeah. Tapi akhirnya lo menemukan circle lo yang benar-benar cocok yeah. jadinya yeah. sekarang ya. Uh, alhamdulillahnya begitu sih. Uh, bisa ketemu sama teman-teman yang suportif dan uh, jadi pengingat satu sama lain untuk tetap ya, jadi manusia aja. Iya, yeah. yes, Untuk jadi manusia aja, iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. nah, bahkan sebenarnya, ketika mungkin di sini ada sobat Iljana yang berpikir, "Kak, tapi aku tuh juga nggak punya lagi circle mm -hmm. pertemanan gitu, yeah, atau yeah. kayak gue introvert lagi sebenarnya, yeah, gue yeah. tuh sendirian, gue kemana-mana tuh sendiri aja gitu." Iya, yeah. gue gak menutup. Kemungkinan sih lo akan berjumpa dengan orang-orang baik karena ya. yang gue rasa orang Indonesia itu baik-baik loh. Tuju. Lo nggak kenal aja lo kayak eh pak eh. Tenangnya apa? Di sama balik. Ramah-ramah ya, ya, kan? ramah banget. Bahkan gue tuh dulu pernah ya jadi lagi naik bus. Ya. Terus handphone gue mati. Oke. Okay. Nah ada zamannya ya zaman pikiran belum berat-berat banget kita tuh hafal nomor handphone teman kita. Iya ya, ya, kan? ya, banget. Terus gue ah. lagi di bus. Aduh gue tuh lagi janjian nih sama teman gue ini. Uh -huh. Dan gue gimana cara ngehubungin ya. ya. Gue bener-bener bisa loh minjem handphone oh, penumpang ah. yang ada di sebelah gue. Ah, okay. Dengan kayak bismillah semoga lu gak mikir gue preman ya. Karena udah <laughs> air muka kan agak keras gitu bentukannya. Ya, ya. ya, ya. ya, Untung dia gak suzon ya kalau lu ya. dia gak seuzon. Ya ya. se ya. Gue bilang kayak gue ada sih duit 50 ribu untuk pulsa lo ya, gue ya. boleh gak pinjem. Dipinjemin aja itu. tanpa oh. harus bayar tanpa ya? Tanpa harus Buk bayar. Iya, bahkan nanya kan temen lu tuh di luar negeri nggak? Ah. Iya. Bisa aja loh dia ngabisin pulsa lo karena lo teleponnya. Itu telepon dia. Di luar apalagi Abaikan roomingnya ya. Benar Apalagi kalau lo lihat nih nah. teman-teman yang suka naik tol ya. terus kehabisan elektrik money. Itu ya. juga. Nah, Itu banget. menurut gua menunjukkan bahwa mm -hmm. mm -mm. orang tuh sejahat jahatnya orang, yeah. dalamnya tuh baik loh. Nah, ya, Tapi iya. sama orang yang gak lu kenal, mm -hmm. kalau emang. Lo bantuin. Iya, elektrik moneynya. Ah Ella habis lagi, iya. terus lu bisa kan kayak ke belakang sorry banget nih, iya, terus boleh, kita iya. tuh udah otomatis ngerti banget lagi, iya, <laughs> iya. <laughs> iya. itu kan di posisi. Iya, iya. Gue juga pernah ada di posisi itu, okay. jadi gue tau banget nih di depan gue ah gila lama banget pasti habis, terus dia waktu ke gue gue kayak eh, iya iya, iya, nih, iya, iya. iya. Gara, gara, gara. Ya, begitu udah nyampe elektronik di gue, terus gue, lagi jalan gue kayak gila hari ini gue baik banget ya, the... gue net. Iya, Gue juga abis. <laughs> gue kayak oh, <laughs> Disitu ada yang break. bantu gua. lo gak? Di situ. Untung di belakang. Ada terus yang... gue ngakak banget. Gue <laughs> kayak, <laughs> iya tadi lihat ya. Iya. Iya. <laughs> gitu. Kadang-kadang baik aja salah ya. Kita, iya. <laughs> mau, kita mau ganti uangnya enggak usah. Gua iya, juga iya iya, 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 benar. iya, 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 tapi lu nya sendiri gua ngeprank diri gue sendiri, <tuk> sendiri. Iya. Dari -dari Dari itu. itu dia kebaikan akhirnya belakang lo Benda. karena kalau di belakang gua nggak ada di situ gua baru linglung tahu nah, ya belakang iya. lo abis bantuin lo abis oh. gak, gak. <tuk> Runtut sih. aja tiba-tiba kemacetan iya. di tol Jor ya <tuk> gak. jadi headline <tuk> e -e. Iya, tapi iya. kalau balik lagi ke orang baik ya hmm. menurut lo ciri-ciri orang yang lulus ya, ya. yang baik yang murni 100%, ya. versi masing-masing kayak apa sih coba dari Nadif uh, orang baik tuh macam-macam sih sebetulnya ya. uh, tapi kayaknya ciri-cirinya yang bisa diterima sama banyak orang sih mm -hmm. dan bergaul sama okay. macam-macam kalangan ya. oke okay. uh, yeah. uh, uh, kayak misalnya yang gue lihat sih yang mungkin gue bisa anggap orang baik Padahal gue gak kenal personal gitu, kayaknya Bang Ade Palohnya sore, mm, almarhum ah, kemarin, baru setuju. meninggal ab, 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 hari Jumat iya. kemarin. Ah, hmm. Itu um, kayaknya gue salah satu yang sinir ya, berarti Iya, kayaknya iya. sincere gitu yeah. karena yeah. uh, gue melihatnya orang-orang kehilangan sebegitunya gitu. Iya, yeah. mm, yeah. 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 itu yeah. itu. Dan gue sampai penasaran. Hmm. Kayak apa sih orangnya? Gue yeah. bisa nanya penasaran sama Abigail nih sebagai yeah. Yeah. sahabatnya Ade Paloh. Baik yang nggak pandang bulu, nah, dia, dia tuh kayak mau nolong Jadi, semua orang. Jadi apa yang gue tanpa... bicara barusan betul kan? Betul, hmm. gue bisa mengkonfirmasi. Dan uh, rekan kita fotografernya Rapot Aka. juga Aka. adalah bestie-nya juga. Dan iya. makasih banyak udah testimoni ya. Iya. Maksudnya berarti mengamini bahwa orang yang kenal dekat ataupun orang yang mungkin belum terlalu iya. kenal... ...itu punya perasaan yang sama, itu buktinya nyata orang baik Benar. juga sih. Kayak iya, gitu. kesaksian baik gitu iya, ya, iya, bahwasanya iya. beliau memang orang baik, almarhum iya. orang semua baik. Orang. Semua iya, orang, iya, semua iya. orang kehilangan. Iya, uh, betul. Setuju. Ya gue... Kayaknya, kayaknya itu salah satu ciri-ciri orang baik. Iya, iya, okay. iya. iya. Yeah. Kalau aku sih mungkin orang baik itu yang dimulai dari niat sih ya. Mm. Niatnya itu adalah untuk kebaikan. Artinya dia mm. tuh niatnya tuh tidak merugikan orang lain, yeah. tidak yeah. menyakiti orang mm. gitu. Itu adalah cikal bakal orang baik sih dari mm. niatnya. Kadang ada orang yang baik, baik untuk apa? Misalnya baik untuk keuntungannya sendiri yeah. misalnya yeah. gitu. Yeah. Right. Tapi kan berarti dia punya niat untuk merugikan orang. Nah, ini dari mm -hmm. niatnya untuk tidak merugikan orang lain tuh orang yang valid baik tujuh okay. karena benar, -benar dari core-nya tuh dari kornya pasti keluarnya akan tulus, ikhlas dan lain-lain memaafkan S7. dan lain benar. sebagainya. Kalau menurut gue apa ya? Mungkin ketika nggak mikir kali ya. Jadi ketika mm. mau berbuat baik tuh sampai udah nggak mikir. Pokoknya gue yeah. berbuat aja baik terus. Karena maksudnya yeah. setiap dibangunnya dia, setiap harinya mm -hmm. niatnya cuman ngumpulin kebaikan gitu. Yeah. Karena pasti kan kalau melakukan kebaikan, dideketin lagi sama yang baik lagi. Gitu. S7. Oh. S7. Ya, ya kalau gue kayaknya kalau dia mau berbuat baik even dia nggak sadar juga kalau dia tuh melakukan kebaikan jadi kayak ini gue mau berbuat baik mm -mm. ini namanya kebaikan nih nah even dia nggak 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 mengkotarkan ya. bahwa mm. itu kebaikan gitu kalau gue jadi beneran mm. Oke okay. itu itu definisi menurut gue gue ya. uh -huh. sih retweet semua ya uh -huh. karena menurut gue emang uh, yang namanya baik apalagi kalau khususnya gue tuh Gue masih ngerasa gue juga bukan orang baik sih. Iya. Insya Allah orang baik gitu. Berusaha ya. Berusaha yeah. dan melatih Berusaha. gitu. Mm -hmm. Tapi kalau ditanya ya. Satu tips. Gimana caranya supaya... Lo bisa jadi orang baik. Iya. Yeah. Tahu gak teman-teman til Apa? Meninggal. Mm. Karena kalau di gue, gue selalu mikir... Gue bisa aja hari ini meninggal. Yeah. Gue bisa aja ntar malam meninggal. Yeah. Yeah. Jadi gue pastiin apa yang gue lakuin sekarang mm -hmm. itu gak ngerugiin orang lain. Iya. iya. Menurut gue itu lumayan mm -mm. E, ngebantu, ngelatih gue untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Ya, iya, iya. Sehingga ya, ketika gue meninggal, mm -hmm. gua, nih kayak Ade Palo itu. Ya, iya, jadi, iya. oh iya ya yeah. emang aslinya orangnya baik dan lain-lain. Karena kadang-kadang gue berpikir orang-orang uh, akan seperti, akan gimana ya kalau gue tiba-tiba... Uh, meninggal. Gitu, yeah, gitu, ya? Iya, berpulang iya. gitu. Kayak mm -hmm. bingung aja. Ada nggak ya yang datang yeah. dan lain-lain ya? Setuju yeah. banget sih. Jadi mm -hmm. um, apalagi dengan misalnya di sini ada Sobat Tiljana yang tinggalnya sendirian gitu. Yeah. Mm -hmm. Terus uh, mulai bertetangga deh gitu kalau di gue yeah. ya. Yeah. ya. Mulai bersilaturahmi ya. Mm mulai bersilaturahmi deh sama siapa aja tanpa pandang bulu teman-teman. Yeah. Karena balik lagi kalau di kepala gue nih, oh nanti kalau 20 tahun lagi misal gue tinggalnya sendiri, terus. Yeah. Gue bertetangga aja dengan orang yang baik. Yeah. Mau itu agamanya Islam, non-Islam kayak yeah. gitu. Somehow gue percaya bahwa mereka lah yang... Kalau gue nanti meninggal dan gue meninggal sendiri. Mereka lah orang-orang yang akan ngebantuin gue. Untuk yeah. bisa langsung ketemu uh, di alam barzah kan. Yeah. Jadi pastiin aja lu bisa baik sama semua orang. Caranya gimana? Udah deh menurut gue ingat meninggal tuh. ada Menarik soalnya mm. kata meninggal tuh. Terkesannya kan sedih atau gini. Yeah. Astagfirullahaladzim kita umurnya yang panjang dong. Yeah. Maksud yeah. gua arahnya sih gak mesti gitu. Orang kan takut itu. banget ngomongin kematian orang, ya. Iya, 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 iya takut iya, banget iya, kan iya, itu. Padahal uh -uh. sebenarnya kalau dilatih ditaruh di kepala bahwa gua bisa aja meninggal detik ini Betul. sehingga gua bisa memastikan apa yang gua lakukan tuh iya, senggayanya baik, Gak yeah. rugiin orang yeah. lain yeah. dan senggayanya bisa jadi manfaat untuk diri sendiri deh, gitu. iya, karena iya. kayak ketika berbuat baik tuh kayak ada perasaan lapang, setuju gak? Iya. Yeah. iya. Kayak perasaan apa ya itu? Perasaan lapang aja gitu, kayak tenang iya, iya. kayak tadi Reza abis ngebantu orang, terus rasanya senang aja, pengen senyum aja. Iya. Terus iya, terasa tuh banget kita bisa ngerasain bahagia, itu all day long. Iya, ya. Bahagiain iya. orang bikin kita bahagia juga. Iya benar-benar. Gitu. Iya, gitu. benar, itu benar, benar, dia. Benar. Ya kita masih sama-sama belajar ngelakuin itu juga. mudah Mudah-mudahan sih bisa ya saling ya. Yang mau bertetangga juga boleh. Yang mau bayarin KPR-nya juga boleh. Tapi jelas kalau mau buka puasa... ...nanti jangan lupa minumnya pakai aqua dulu. Kebaikannya 100% murni di bulan suci ini. Iya. Semoga teman-teman yang tadinya mungkin merasa... ...eh gila ya gue tuh habis dijahatin sama teman gue... ...ya gue mau jahat aja sih kak. Semoga dari obrolan ini bisa jadi reminder ya... ...sahabat Iljana gak cuma buat sahabat aja... ...tapi juga untuk kita-kita yang ada di sini bahwa... Oh kita tuh nggak perlu loh akhirnya menjadi jahat sama orang yang ngejahatin kita. Daripada kita memberatkan hati kita, mendingan kita mulai berhusnuzon. Benar, Perasaan berprasangka baik. Prasangka baik. Oh oke. makasih udah diterjemahin. Betul, betul, baik tuh juga menurut gue hal yang sulit banget untuk ukuran orang yang nonton sinetron antagonis. tapi gue yakin. Tapi, tapi menurut gue lo orang baik sih, lo orang baik. Oh, ya. Gue belum tahu sih. Gua gak tahu Menurut gue gak tau sih. Gua, Insya Allah. Gue kenal sama lo satu setengah tahun ini, gue dua tahun lah. Dua tahun kenal sama lo, gue yeah. kalau orang baik sih. Insya Allah, terima Amin, kasih ya. Buat single dong untuk gue. biar naikin nek engagement gue, biar gua lagunya gak sampai kapan doang sama Renda. ini, ini katanya orang baik. Oh, ternyata udah punya bukti. Nodong, kalau ternyata nodong. pake red card temenannya. Semoga okay, teman-teman uh, bisa mendapatkan kebaikan dari obrolan ini. Semoga teman-teman yang sekarang hatinya lagi berat, dimudahkan, amin. diringankan, ya. dan diluruskan jalannya untuk bisa menjadi orang baik. Bener. sampai Sampai hayat nanti nanti. Gitu, apa? didekatkan Udah sama didekatkan orang sama dan orang baik Amin. kebaikan. amin, 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 amin. amin, amin. 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 teman teman Nanti kalau masih ada di sini jangan lupa rapot akan karaokean di jam setengah sembilan nanti. Iya. Ya. Ini menarik banget karena karaokeannya lagu-lagu religi. Iya. Ah. Edition. Yeah. 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 yang Merupakan adalah playlist aku waktu aku di madrasah. Uh.